Pemerintah Kota Padang membagikan 15.000 bendera merah putih kepada warga masyarakat. Pembagian sebagai bentuk dukungan pemerintah Kota Padang terhadap gerakan pembagian 10 juta bendera secara serentak yang dicanakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna menumbuhkan semangat cinta tanah air. Pembagian bendera dilakukan oleh aparatur sipil negara kepada para pengendara di depan kantor Balai Kota Padang di Jalan Bypass. Pejabat Wali Kota Padang Andre Algamar mengatakan, bendera yang dibagikan kepada masyarakat dibeli dari UMKM yang ada di Padang. Andre meminta masyarakat untuk memasang bendera merah putih di rumah masing-masing selama bulan kemerdekaan RI, dari tanggal 1 Agustus hingga tanggal 31 Agustus. Kita bagian daripada pemerintah membagikan 15.000 bendera. Ini pertama-tama bersama PRT dan Pemda pertama membagikan kepada jalan. Dan ini akan berlaku sampai tanggal 16 Agustus. Saya harap mulai besok semua warga kota membagikan bendera satu jam penuh untuk menunjukkan rasa bangga kita kepada pemerintah Indonesia. Pemasangan bendera merah putih ini sebagai bentuk kecintaan kepada tanah air, sekaligus untuk memupuk semangat nasionalisme warga negara. Alfi melaporkan dari Padang.